Halo semuanya, balik lagi sama aku Annie Channel. Jadi kali ini aku mau bikin drama Kawaii World, yaitu aku mau 24 jam menjadi mermaid ya guys. Dan aku menemukan sebuah istana gitu ya di tengah laut. Oke guys, sebelum itu kalian jangan lupa dulu buat like, subscribe, komen, and share ya juga ya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Aku tuh lapar banget tahu gak sih, tapi di sini gak ada makanan. Aku kira-kira mau ngapain ya? Ini nggak tahu ngapain, ini nggak jelas. Aku petik-petik bunga mulu dari tadi. Itu ada ayam, tapi aku gak punya alatnya. Gimana dong? Nanti aku bisa kelaparan. Iya ya guys. Sekarang kan aku adalah seorang mermaid atau putri duyung. Oh iya, gimana kalau kita mencari bahan makanan di laut? Tapi kita harus berenang ya guys. Kita lihat apakah aku akan memiliki sebuah ekor yang sangat indah. Kita lihat ya guys. Nah ini guys, bukan di sini ya, di sebelah sana guys. Di sana kan ada laut besar. Coba ke sebelah sana deh, biar nanti aku leluasa gitu ya guys pas berenangnya. Ini gak apa-apa kan? Aku takut banget nih karena aku gak biasa. Gua terbiasa berenang di laut besar gini. Mana luas banget lagi kan lautnya. Aku doa dulu ya guys. Wah, ternyata ekor aku sudah ada guys. Ekor aku sudah tumbuh. Coba kita berenang-berenang dulu ya guys. Ini aku jadi mermaidnya. Kok kayak gini ekornya? Tapi cantik gak sih menurut kalian ekornya? Wow, lihat ya, baru kali ini aku nyelam dan ada apa sih guys? Ada banyak ikan gitu guys. Kan biasanya kalau kita gak jadi mermaid, nyelam berapa lama pun pasti akan kehabisan napas ya. Tapi ini bakalan apa sih, tahan lama gitu di dalam airnya guys. Tuh, apa aku keliling-keliling dulu aja ya, siapa tahu ada makanan. Kalau kita ke darat lagi otomatis ekornya bakalan hilang seperti manusia normal. Itu ada apa guys? Wah, kita samperin yuk. Coba guys, kita ke sana. Kayak sebuah bangunan gitu gak sih? Kayak sebuah bangunan gitu guys, tapi gak tahu kayaknya itu udah lama, udah kuno deh. Lihat aja, soalnya di sana udah ada rumput-rumput liar, tapi dikelilingnya banyak turtle ya guys. Penasaran banget, coba kita lihat apa yang ada di dalamnya ya. Apa aja? Ini mah kayaknya bukan depannya deh, soalnya kayak jelek gini. Kita lihat dulu, nanti kita bakalan bertahan hidup di sini kalau emang ini beneran kayak istana gitu ya guys. Halo pak. Halo, apakah kamu seorang mermaid? Iya pak, aku seorang mermaid karena di sini aku baru ya, baru menetap. Oh ya udah. Bukan ini juga guys, kayaknya di sebelah sini deh. Wow, bagus banget depannya guys, besar lagi gede. Aku bisa tinggal di sini deh guys sementara, karena kan kalian tahu sendiri ya kan, aku sekarang jadi anak hutan di sini, gak punya rumah, gak punya kawan juga guys. Kita masuk dulu yuk, biar gak penasaran. Wih, ada telur apa nih? Kayaknya telur turtle deh. Soalnya di sini ada turtle gitu, banyak turtle guys. Coba aku mau nyelam dulu bareng turtle-nya. Wow, lumayan dalam guys. Cantik-cantik banget. Oh iya, turtle itu kan suka lamun ya, kura-kura itu. Jadi kita nanti bakalan pergi ke laut nyelam lagi buat mancing banyak turtle ya, biar mereka pada kesini. Atau ini aja dikembang biakin biar makin banyak gitu ya guys. Wow, ternyata dalamnya sih gak mewah-mewah amat, cuman ada karpet kayak gini doang. Tapi ada peti loh ini. Ada peti, kira-kira isinya apaan ya? Mari kita buka guys. Wah, ada batang emas, kayak ada alat buat nambang gini ya, sama pedang. Tapi iron ya guys, ini tuh besi, pedangnya besi. Ini batu bara. Oh, ini ada pancingan guys. Wah, kita beruntung banget dapat pancingan. Kita cari dulu ikan yang banyak berkerumun gitu. Di sini kayaknya guys, kita coba coba mancing dulu sebentar guys. Coba apakah alat ini manjur?
gak bisa ya, gak ada tulisan apa tuh di sini. Ah, gak tau lah. Yang pasti kita bakalan dapat ikan karena pakai pedang ini ya guys. Ini gak tahu aku gunting buat apa. Ada tali juga kayaknya. Kita bisa ambil tali iron pickaxe sama iron sword juga ya guys, buat ke hutan tadi lagi ya. Soalnya di sini ada wall guys tuh. Jadi wall ini bisa kita manfaatin buat bed ya guys, biar nanti kita bisa tidur deh, gak kesepian gitu. Karena di sini penerangannya tuh minim guys, kurang. Tinggal peti satu lagi yang belum kita buka, ada apa ya? Potion of night vision guys. Ini buat apa? Oh, aku tahu, aku baru sadar kalau ini buat penerangan di bawah laut gitu, ramuan malam gitu guys. Coba kita minum dulu. Tuh kan jadi lebih terang walaupun udah mau malam. Ini berapa ya durasinya? Udah 7 menit, kayaknya 8 menit gitu. Tapi ini ada apa ya? Oh, ini mahkota guys, mahkota mermaid. Karena aku pakai ini juga tuh kan, pakai ini juga, tapi ini beda warna. Coba kita taruh dulu yang aku pakai tadi dan ganti sama yang warna putih ini ya, lebih ke abu-abuan gitu. Ini buat apa? Gak tahu. Oh, ini ramuan pernapasan air ya guys. Padahal kita gak usah pakai ramuan itu karena kita udah jadi mermaid ya. Ini sebenarnya udah malam loh guys, cuman terang gini lah ya. Tuh kan, di sini juga ada kura-kura guys, lihat sendiri. Kayaknya itu gunting yang tadi buat gunting lamun deh kalau gak salah. Aku sih pernah inget ya, tapi coba aja ya, siapa tahu emang beneran bisa. Enak banget ya guys kalau minum ramuan yang kayak gini. Nyelam dulu guys, karena aku gak kuat kelaparan dan juga aku pengen makan ya. Oh iya, kita kan mau ke hutan, kita mendingan ke hutan dulu guys. Wow, ekornya gak kalah cantik sih sama yang warna pink-pink tadi. Ini tuh pink tapi agak kemuda-mudaan gitu ya, agak campur sama warna violet gak sih guys. Wow, jadi aku bisa melihat seluruh yang ada di bawah laut ini dengan jelas ya. Padahal sama aja sih, tapi gak apa-apa ya guys. Waktunya berapa lagi? Lah, kok jadi hilang? Oh, jadi aku cuman bisanya pas ada di air guys. Kalau aku udah keluar lagi, lihat, aku bakalan jadi gelap lagi. Padahal lama loh guys, durasinya tadi cukup lama, 8 menit. Aduh, gak apa-apa ya guys, kita cepetin aja ya pas ada di sininya. Karena tujuan utama aku udah selesai ya guys. Di hutan ini aku cuma mau ngambil kayu doang ya, nebang kayu gitu, nebang pohon. Kalau aku dapet hewan kayaknya gak mungkin deh malam-malam kayak gini. Besok aja ya kita berburu hewannya buat makan gitu. Tapi harusnya kan mermaid makan ikan gitu ya guys, mumpung kita ada di laut gitu. Daripada kita bolak-balik nanti, mending aku mau bunuh ikan ini aja ya buat makan hari ini, buat makan malam ini. Kamu maaf ya, aku bunuh dulu, soalnya kamu adalah makanan aku sekarang. Aku juga pas waktu belum jadi mermaid gitu guys, makanan aku juga ikan loh. Soalnya aku suka banget sama ikan yang warna biru yang ini guys. Mereka itu rasanya manis-manis gitu, kayak ikannya imut. Kita cari lagi, tapi kayaknya gak ada. Itu cuman ada ikan apa, salmon. Gak ada ikan cod lagi guys, adanya di bawah tapi jauh. Segini buat cukup gak ya buat semalam aja kan. Nah, akhirnya tujuan kita dapet ikan buat semalam udah selesai guys. Kita tinggal kembali lagi ke istana kita, ke istanaku ya guys. Ih, ekornya lucu banget guys, bisa begini-begini. Wah, padahal kalau gak jadi duyung tuh gak bakalan gerak ya kakinya, cuman lurus aja gitu kayak kaku. Di sini juga ada jalan ya guys, jadi kita lewat sini aja.
Hati-hati kena lapar. Makan dulu deh, karena lapar ya, gak kuat. Nah, ini sisa makanannya aku taruh lagi buat besok ya, persediaan. Siapa tahu kan aku males besok ambil ikan di laut. Jadi sekarang aku pengen buat crafting table dulu, biar kita bisa buat barang-barang, terutama kasur ya guys. Itu sangat aku butuhin sekarang, karena ini udah malam, biar cepet besok, cepet pagi. Oh iya, crafting table. Bentar guys, ini yang belum aku buat. Sekarang aku mau taruh di mana ya crafting table-nya? Kalau taruh di sini kayaknya bakalan terbakar. Enggak ada ya. Aku kirain di sini ada lava juga, soalnya di sini ada guys. Aku kirain di sini juga bakalan ada lava. Nah, jadi kita aman-aman aja ya guys, gak bakalan terbakar dari lava, soalnya jauh banget tempatnya. Ini yang mana guys? Yang ken-ken gitu. Bukan ya. 8 1 2 3, hanya 3 wallnya. Oh, ternyata kita dapat rainbow dash guys, karena wallnya warna kian ya guys, kian gitu, bukan biru muda. Beda ya guys, kalau biru muda itu dapat gambar penguin. Kira-kira di mana ya? Iya, aku mau bikinnya 2 aja deh kasurnya, soalnya kayak kurang estetik gitu loh kalau gak ada kasur satu lagi. Kalau gak ada 2 kasurnya gitu maksudnya guys, sorry ya guys. Tinggal di mana ya kita dekornya? Pak, ngapain masuk ke sini? Kaget loh saya. Gak apa-apa, soalnya ini istana dari dulu terbengkalai gitu, bukan terbengkalai, peninggalan gitu ya. Oh iya, kayaknya ini emang peninggalan duyung gitu ya Pak, soalnya corak-corak sisit mermaid gitu tuh. Ininya tuh blok-blok yang warna kian ini. Iya, emang bener kok. Taruh di mana? Oh, aku punya ide guys. Kita taruhnya di sini aja. Soalnya kita nanti bakalan bikin peti di sini satu lagi ya, atau apalah gitu. Kita rapihin dulu barang-barangnya. Harusnya sih dipisah-pisah. Ada alat-alat saja, dan peti buat baju-baju aja. Bajunya sih aku sekarang punya yang ini, gak pakai baju apa-apa lagi, soalnya kalau jadi mermaid gimana ya, jadi mermaid tapi pakai baju. Inilah kehidupan yang sekarang guys, aku harus jalani ya jadi mermaid. Enak banget ada tempat bersantai, apalagi kalau musim panas. Tapi sayangnya sekarang musim hujan guys, jadi kalau bersantai itu enaknya pas musim panas ya, kalau musim hujan kurang enak gitu. Aduh, kok tiba-tiba lapar sih? Oh iya, ada persediaan. Tuh kan, untung aja kemarin aku sisain ikan kodnya guys. Ikan kod sama salmon, tinggal 2 lagi. Nanti aku bakalan ambil ikan lagi di bawah laut. Ini ada lamun. Oh iya, aku ada ide. Padahal kemarin kan niatnya aku mau ngembang biakin penyu gitu ya guys. Sini kamu, emang ada 2 ya di sini, kok gak ada satu lagi? Gimana mereka mau berkembang biak kalau gak ada satu? Kita pancing pakai lamun aja ya. Lihatnya dari sini guys, dari atas. Oh itu guys, ada kura-kura tuh, ada penyu. Kita coba pancing pakai penyu, pakai lamun, soalnya penyu itu suka banget sama lamun. Tapi mereka itu gak bisa ambil lamun, kayak susah gitu loh. Mereka kan gak punya apa ya, mereka punya tangan tapi gak bisa ambil guys. Ayo, kamu mau gak ini? Tuh udah ada love-love-nya, tapi sayangnya dia gak bisa ngikutin kita, soalnya katanya terlalu jauh guys. Aku kan sesama makhluk laut, ngerti ya mereka bicara apa. Hai. Adanya juga lumba-lumba, tapi lumba-lumba itu lincah. Gak apa-apa ya, kemarin ada si turtle, apa ya, blackjack. Oh kok jadi black, bukan guys, salah. Mana dong kamu, dimana sih kamu, mana ya? Ini turtle yang satunya lagi, kemarin kan ada 2.
taruh aja ya guys, gak terlalu penting sih. Kalau mereka mau ya kesini, kalau gak mau ya gak apa-apa. Sekarang yang aku perluin tinggal tungku ya, kompor gitu guys. Kita berenang lagi buat nambang batu ya guys, biar mereka jadi batu bulat. Jadi kita bisa buat tungku. Andaikan aku punya yang warna biru atau kuning gitu ya ekornya, mahkotanya. Soalnya kan kita bisa jadi duyung itu pakai mahkota ini ya guys. Kalau enggak jadi enggak bisa dong. Aku dapat mahkota ini awalnya ini emang peninggalan dari nenek moyang aku ya guys. Etnya kamu di sini, tapi kamu udah memiliki satu anak. Anaknya lucu banget, kecil. Jangan ditendang, jangan ditendang. Aduh. Kita cari batu ya guys. Wah, ada itu guys, ada domba. Lumayan nih, kita bisa makan enak. Tapi kurang suka sama domba, soalnya sekarang aku jadi sukanya ikan. Aku sekarang jadi makhluk hidup yang ada di laut. Kayaknya kalau batu itu ada di bawah, jadi aku gali dulu ke bawah ya guys. Moga-moga aja gak ada gua ya. Biasanya kalau ada, biasanya kalau kita mau nambang tuh ke bawah tuh suka ada gua. Takutnya bukan apa-apa ada zombie atau ada lava gitu guys. Wah, udah berapa hari nih aku tinggal di istana yang tadi. 14 aja cukup guys batunya, soalnya gak usah banyak-banyak. Kita juga gak terlalu memerlukan yang lain juga kok, gampang. Nanti tinggal berenang lagi ke sini ya guys. Untung aja kastilnya gak terlalu jauh. Kalau jauh gimana guys, kalian bayangin aku 24 jam berenang terus gak pegel apa, gak keseleo apa tuh kaki aku, ekor aku maksudnya. Aku suka banget guys kalau kayak gini karena bisa lihat ekor aku yang sangat indah. Wah, di sini aja ya berenangnya, kita di atas aja, gak usah nyelup semua kepalanya, jangan, biar kita bisa melihat keindahan di bawah laut itu ada apa aja. Kamu Junet, kamu kok di sini? Padahal itu istri kamu nyariin. Gimana ya si kura-kura itu? Kita buat tungku guys, supaya kita bisa makan makanan yang matang. Sekarang kemarin aku ikan aja yang mentah. Padahal kan kalau udah jadi duyung juga aku suka loh makanan yang matang gitu, gak usah yang mentah-mentah. Kok salah sih, bukan kayak gini guys. Nah kayak gini, lupa aku karena aku ngomong mulu guys, sorry ya. Nah kita taruh tungkunya di mana ya yang pantas tuh? Kayaknya di sini guys. Nah kayak gini, cuman satu ya, gak apa-apa. Namanya ini juga baru permulaan, udah berapa hari ya? Oh baru 2 hari guys. Ini banyak guntur guys di rumah aku. Maaf ya kalau agak berisik itu. Iya, ini ada batu bara juga. Aku coba mau masak ikan salmon. Seenak apa, soalnya aku udah lama gak makan salmon guys. Semenjak kakak aku tuh gak ada. Aku tuh cuman gak punya kawan ya guys, bukan gak punya keluarga. Kalau keluarga mah ada, tapi kayaknya sekarang keluarga aku itu benci aku. Soalnya sekarang aku udah jadi mermaid guys. Aku diusir dari rumah, makannya gak punya rumah gitu. Nah ini udah jadi. Nyam nyam nyam. Wah yummy. Ternyata enak banget guys. Ini buat nanti aja ya, kita taruh di sini. Ya udah guys, makasih banyak yang udah mau nonton video dari aku. Sampai sini dulu ya dramanya. Makasih banyak yang udah mau nonton sampai habis, sampai selesai. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.